Deswita Maharani berhijab sejak sekitar 4 bulan lalu atau tepatnya di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Keinginannya tampil muslimah sebenarnya sudah ada sejak lama, namun baru yakin setelah mencoba menutupi rambut dengan hijab agar terlihat rapi. Berkerudung awalnya dilakukan karena rambut berantakan tak bisa ke salon akibat pandemi. Aktris kelahiran Jakarta menyadari perubahan yang dirasa setelah mulai berkerudung, seperti lebih menjaga penampilan ketika keluar rumah. Perempuan 39 tahun siap hadapi segala cobaan yang akan datang dalam proses mendalami agama. Mendengarkan satu ceramah gitu, dibilang bahwa kalau misalnya kita meminta hidayah itu jangan minta tuh dengan kondisi yang enak, yang nyaman, yang nikmat gitu, supaya nggak ada ngerasa bahwa oh ini jadi titik balik jeger gitu. Terus ketika nanti itu nggak dapat, jadi kayak mempertanyakan kan gitu. Jadi aku tuh waktu itu berdoanya ya udah kalau memang sudah kan emang kepengennya sebenarnya udah lama kan. Sang suami Ferry Mariadi mendukung sepenuhnya keputusan sang istri. Ia berharap wanita yang dinikahinya 2012 silam bisa terus konsisten mengenakan hijab.